Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mu'minina wal mu'minat. Wassalatu wassalamu ala sahibil mu'jizah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ka anjumi fis samawat amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam innama haramallahu an-nara liman qala la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para kiai, para kesepuhan, para ustad, tokoh masyarakat, bil khusus sing sangat kula muliakan, sahibil fadilah, akinal mukarram bidin, Bapak E. Hanafi beserta seluruh keluarga besar, pun bil khusus sing kula muliakan sahibil hajat Kang Yogi sekeluarga besar dalam rangka walimatul hamil atau bahasa pegedangan disebut selamatan weteng. Weteng diselameti manawi isine selamat sing ngandung selamat sekeluarga selamat. Juga simbol muliakan kori legendaris seinventaris yang telah menyampaikan alunan ayat-ayat Al-Quran, mudah-mudahan barokah Al-Quran kula sakabehan diselamatkan oleh Allah dunia maupun akhirat. Juga yang sangat saya muliakan pembawa acara, juga operator kameramen, tukang rekam, YouTuber. Mudah-mudahan beliau-beliau mendapatkan rahmat barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Dalam kesempatan malam yang penuh hikmah dan barokah ini, pertama mari kita bersyukur mari Allah atas segala nikmat sing Allah berikan, besar kecil, manfaat atau tidak, hakikatnya berpandangan Allah sekabeh ni ada manfaat. Segala sesuatu sing Allah berikan iku manjine nikmat. Enak ora enak iku nikmat. Banjir kering iku nikmat. Wirabi nikmat. Orang tua rapi, nikmat. Berarti orang pusing, cuman begini sengsara. Bahkan si dia rapi mengaku ini pusing. Makanya ada pusing sekalian, Rono. Kalau nyakit pusing pisannya. Orang pusing telu, bapak stres. Nah artinya kenapa bapak ibu, apapun yang terjadi, itu kudu disyukuri. Senajan itu jelek pandangan manusia ora bagus, tapi ana hikmah sing terkandung ning jerone. Perhitungan manusia makabe kepengen sing enak, sing untung, sing bagus. Kula dhewe cerita ana siji wong Jakarta, pembisnis hebat,
pengusaha, punya perusahaan di setiap provinsi, bahkan dia punya usaha di Yogyakarta. Siti Waku begini-begini ngomong dengan Ratu. Nong, koisuk, sholat subuh, tangekaken. Kakak harus berangkat di Jogja, tiket pesawat wis pesen. Harap ambil keuntungan perusahaan 2-3 miliar. Iku duit kabeh, nong. Siap, begitu subuh, ternyata rabine keawanan. Tangine setengah enam. Rabine setengah enam, lakine orang ditanyakan. Begitu ditanyakan, kang maaf setengah enam. Kudune jam 5, wis tetanyakan, kakang berangkat di bandara. Marah iki lakine, dasar wadon orang hati duit. Dasar wadon orang paham. Kita ini beranak ini luar tiap menjukur duit, jago naira bakare. Nah ngapa semua nopendong orang bisa naik kaki seru, abis dimarahi. Padahal yang pengedangan yang rapi kebenaran. Kaki seru serendal serendal. Karena ibu sabar ya gue ya dimarahi laki sebagai menang be. Awan dimarahi silahkan kau marahi aku siap ini sepuasmu. Tapi nanti malam aku tak mau kasih jatah untuk Tuhan. Begitu marah-marah, wis pokoknya mak laka aji nih berarti. Ternyata jam 6:30, ana berita pesawat sing terbang sing Jakarta jam 5, kecelakaan meledak di bandara Yogyakarta, penumpang mati kabeh. Dia lagi nih, bagus silat awal. Mungkin belek kita berangkat dari randa silat itu. Sesuatu yang direncanakan manusia aku ini orang bagus tapi anak hikmah kayak bikin gula kita laki itu temrene wo seger udel kabe rene dikiai kin orang merene sesuai teman padahal anak hikmah sesungguh nambah kita membiarkan satu gelombang mana berarti segala sesuatu yang Allah berikan itu hikmah. Sing duwe anak Allah warisi anak hamil iku nikmat berarti akan menjadi pemberi kebahagiaan jiwa penghibur hati kemanapun berangkat badan letih lesu ketika pulang ada buah hati yang menyambut kita maka capek akan hilang seketika ketika ada anak kita tersenyum menyambut kedatangan kita. Tapi lamun orang anak pelampang rokok padahal anak hikmah. Wong duwe anak anak hikmah, orang duwe anak anak hikmah. Duwe rabi anak hikmah, laka rabi anak hikmah. Duwe rabi hikmah lumayan bengi anak sing pranti dimarai. Anak sing pranti digusru. Wis menang we bocah orang arti serama. Itu urusan bapak nirang rektor malam. Begitu dia gak punya istri ada hikmah orang pusing kerja setoran. Berarti apapun yang terjadi itu hikmah mengandung nikmat. Maka bagi iki kula duduk bersama dalam rangka walimatul hamil kang Yogi Rabi Neki menawi jadi hikmah nasihat nih pribadi masing-masing menyadari proses kejadian manusia. Mimma indari saking banyu kang hina mimma in mahin kang hina dari maknane putra iku digawe saking banyu sing hina laka daya upaya mang lamun banyu ku didokon ning latar pasti peragat garing kenang serengenge tapi bermo didokon ning tempat sing khusus Allah jadikan ning rahim perempuan berwujud manusia. Maka andai kata di alam dunia jadi manusia salah lamun sombong tak abur hakikat digawe saking banyu sing laka artine apa. Maka hal sing paling utama menyadari kekurangan manusia. Kang jalan rutin bisa ngori belum tentu ceramah. Haji Munawar kon ceramah kon ngori kredok son. Suaranya serak-serak sembel. Jadi perbedaan ini saling melengkapi satu dengan yang lain.
Orang bisa ibu ngatur nih anak siraku kudu dadi kiai. Syariat dipasang, agama ngancurakan, lalu rujakan kudu ada pengajian, baca yasin 7 bulan segala macam. Begitu mengkok, terus bilang lahir anak adan, anak komar, lahir maning, digai aran sing bagus, di anopakan baca Quran. Begitu konon arane aran ulama, dodokin lingkungan agama, tapi dasar takdir sejen gede tetap baik orang bagus dari maling tukang mabok. Iku sing disareati mah. Makane orang bisa uang kudu maksakan tersini uang. Kowe manusia kudu dadi kiai kabeh. Orang bisa beraneka macam profesi saling melengkapi satu dengan yang lain. Lamun ning dunya kita dadi kiai kabeh pengedanan dadi kiai kabeh pinter. Lajeng diwuruki sapa enggak? Ya ora. Lamun ning kene ki ngojek kabeh sing penumpang sama. Mungkin kena ke profesi ini ngelekon kabe, laju salah satu sih ini ngelekon. Orang ini saling melengkapi, termasuk si ceramah bikin gaji sombong. Bikin ceramah kita anu-anu, mual bener ceramah, mual bagus ceramah, lalu lah kasih hadir. Delek punya kursi pelatar kok. Orang terkiai stres nih. Berarti kan bareng-bareng. Hidup saling membutuhkan satu dengan yang lain. Sugi butuh miskin, wong miskin butuh wong sugi. Anda kaya jangan sombong. Kaya kok takkan disebut kaya kalau tidak ada orang miskin. Wih seret umurnya bangil. Ajar orang bisa disebut bangil. Lama-lama kerombongan pesek. Kulitnya putih aja sombong. Mau bahkan sebut putih, lemah ke pembanding singkar uang sing kurang mati putih. Wih jangkung duhur, aja sombong. Mau sebut duhur, lemah ke wong pendek. Saling melengkapi satu dengan yang lain. Lanang butuh wajon. Hidup ini hampa kalau tanpa wanita. Benar, dia ada berikut. Gue ada wong wajon. Termasuk sebaliknya, wong lanang kabeh butuh wadon, wadon butuh lanang, hidup saling membutuhkan. Walaupun saiki wis alam duniane acak-acakan, lanang kawin karo lanang, wadon nikah karo wadon. Negara-negara yang lain itu banyak undang-undang yang membolehkan perempuan nikah dengan perempuan, laki-laki nikah karo laki-laki. Kenapa? Karena mereka tidak punya fondasi agama. Lamun yang kena kelanang kabe, wadon laka, musibah. Wih gedang rubuh kabur. Lamun yang dunia ke wadon kabe lanang laka, timun pada geseng. Timun. Nanti bocah. Oh jadi orang kamu konon mah, apapun yang terjadi, yuk belajar bersyukur. Nikmat, orang enak, orang apa, kabeh disyukuri. Makanya akhlak tetamu kan mah konon. Lalu disyukuri, yang si Juma, tuan rumah, katlah didaharkan, enak kan. Udah tau mah. Itu enak itu bina-bina. Padahal orang doyan. Tapi hormati yang sing nyuguhi. Ada nabi sabalike kepada siapapun di wong sapa baik kita hormati. Aja merasa orang butuh di wong liya. Jadi bocah sikir emang menusako human sase iki. Lah mau ngerti wali-wali kan. Kita lagi sing mejalai. Manusaku makhluk sosial butuh orang lain. Haji Munawar ceramah ke, butuh nih tukang emik, butuh nih elektronik, butuh nih wong sing gawe sarung, butuh nih wong sing gawe jas, butuh nih wong sing gawe kopiah. Hidup ini membutuhkan, butuh mobil, pabrike berarti, butuh bensin, Pertamina berarti. Ternyata orang pikir orang bisa dadewekan man. Nabi Adam alaihissalam digawe ning Allah ana ning jero surga dibandingane karo kula-kula manusia anak putune. Nabi Adam ning jero surga gawe dosa sepisan diusir ning dunia. Anak putune opo gedangan
urip ning dunia akeh dosane, pengen mancing surga, abang-abang temen. Sing wis dijero surga gawe dosa kok metu. Liki dosane akeh pengen mancing surga. Lamun ana ukuran pribadi wajar kabeh pengen mancing surga. Maka ibu bapak sing kula muliakan, kula pernah ngobrol karo siji tamu mengaji, lamun ibadah ke tujuane pengen dibales karo rezeki mani ora papatan. Wenang. Wong maca Quran pengen dibales karo dunia pol. Ceramah pengen dibales karo dunia ora jadi soal, sing penting aja target-target. Wong kula pernah dipitnah di anu ke Hanafi. Haji Gunawan orang bakal gelem ceramah lamun orang di amplop 5 juta. Emosi kita. Dari kita asal belum pernah main target-targetan. Silakan udah jadi soal kita di target sepisan ceramah 5 juta barang sing hajat niatnya 10. Kan rugi tuh. Dia itu lagi dongeng juga ya. Tinggal ngerti negara. Rasanya itu sekolah punya cerdas. Kau jadi orang dia. Lalu kita baca Quran atau Yasin kan sering elok dialog ya di sisi Ustaz dan tamu. Assalamualaikum, salam. Yai dekulo kerjikin ya Allah Allah temen dagang gati tani gati usaha gati sulit. Coba sih jaluk wiridan, dapat dagang lancar, usaha lancar. Dari ustadz jawab, wis baca waqi'ah be. Esok sapisan, tak sholat subuh. Sore sapisan, tak sholat maghrib. Insyaallah rezekine akeh. Baca waqi'ah, pengen dagangnya lancar. Model kita wong awam, ora apa-apa. Baca selawat Nadia, jempat tangewu, dapat sugin. Aturan. Allah sih ngegang. Senajan bener ya waqiah dibaca isuk-isuk turu maning wal sugi. Arne antoh ning ayat iki. Bismillahirrahmanirrahim idza waqatil waqiah. Sedekah Allah itu kang ora dagang kang nang be kok sugi. Iku lanang sing hebat iku. Bukan gue laki sing kok anggota wakan Hendri loro liter. Jadi boleh man. Atau takon sing sejen diai jekulah kepengen rezekinya ake wih salat duha be walung rokaat patang balik ulung salam salat duha dilakoni tapi modal kita wong awam tujuannya pengen rezeki pengen dunia orang jadi soal minggu tak ikhlas modelungnya apa kita-kita ibu-ibu tak takon nih gula kedodok nengkok buahku ikhlas orang ikhlas berganti lah kemana. Bapak-bapak ngaji berenek ya Rasul. Lawas, bocah yogi api juga diberkat bapak-bapak. Berarti kita masih belajar ikhlas KPK. Maka namun manusia langsung ikhlas karena Allah, bersih karena Allah. Belum nyampe kelas-kelas kita. Ibu-ibu berangkat berenek akunya ikhlas, dedang dan segala macam. Berarti kan pengen dialog uang. Wis pek loyong gak kondakan toran tak cubit tebrecak kapan tak berhubung pengen dalam manusia termasuk Haji Gunawan ceramah apakah ikhlas turun masih belajar jalan ada sok suci gue belum ikhlas karena Allah deh balik ke loyong gue nuhun kiai ya dia murah tau maning-maning ini satu ge belajar. Apa dari rabi wong wadon ikhlas ngurusi laki belajar ikhlas. Digawe duit ning laki atau akan laki itu belajar ikhlas. Ibu lamun sok digawe duit ning laki ne umpama sedina 100.000 elok mendoakan ning laki. Ora elok. Omong tete berarti kita borat. Duit gawe 200.000 sing kula rabi iku dudu mendoakan lah kalian ya
kudunya menerima pengetahuan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya Allah ya Rabbi atur nuhun kang yang menawakakan kulit berkah di sini berkah sehat jasnya rohani selamat dunia akhirat usaha ini gampang asabi barokah menawalah kegodaan ujian fitnah robana atur nabi dunia hasanah wabil asum ala badan amin ala di turun meruhu atur nuhun seumur. Sebaliknya, bapak-bapak dulu sini rapi. Pernah tuh bapak-bapak syukur nih rapi. Orang elok ngegendut juga dibanting. Gak usah ketahui kita sama. Sohor koma 5 juta. Jadi ke manusia wis keras-keras belajar. Ibadahnya masih belajar, sholatnya masih belajar. Kabe proses pembelajaran mang belum ada model kita wong awam. Hati bersih nyambung sung ikhlas karena Allah masih belajar. Hari kurang jemang haji kurni para keganjaran. Hai lebara taruriya takun utari ninggalak keneria iku ya terumpa. Kula nganggo peci berangkat masjid berjamaah sholat. Begitu neng jalan, akeh wong kepedak. Ini pun di Bapak Haji. Rebab berjamaah. Wih hebat ya pengaruh Bapak Haji. Megar kita komen dalem. Salat jojong balik tekan rumah. Kau esok kapok orang rumah. Dira-rabi orang berangkat imat jenjam. Alah deh nih. Wong kabe ngalung kabe. Berjamaah di alam jelak keganjaran. Kok orang si Danunga gara-gara wajib di alam. Arek tarkur iya iya un. Utai ninggal iya iku iya. Orangnya kok pengen dalam. Jadi apapun pengenus kita melakoni bisnis. Bercampur pengen dalam tuh pengen dalam durung ikhlas tak menawasi jiwa tu anak sedetik anti ikhlas sekabeh amale ibadah diterima nih Allah. Kayak dodok saya gigi durung ikhlas tuh belajar pengen dalam or papa terus be menawa anak semet disemet sedetik anti ikhlas karena Allah karena itulah seluruh awal sampai akhir diterima nih Allah subhanahu wa sing kedua, tingkatan nomor kedua. Ngelakoni ibadah karena pengen surga. Aturan. Rada naik semen. Wisira itu dia sangat baik. Menawar banjing surga. Ngaji baik. Menawar banjing surga. Orang mangan maning tak. Kau warak ning surga. Orang dia rapi kun senang ikon. Bidah ning surga. Ya, ada. Tujuannya surga ke tahapan kedua manusia klasik. Boleh, silakan. Sudah salah tuh guna tujuan apa? Surga. Ibadah guna apa? Pengen surga. Bagus. Tingkatan sing nomor kaping telu lillahi ta'ala. Hampir tidak ada manusianya kecuali manusia pilihan para wali, para nabi, para rasul, kekasih Allah, ikus bersih langsung dengan Allah. Turun naik krono kita. Tetapi zaman siki akeh sing aku wewalian. Iki sing jengklak. Ya bengi ngakune kependak karo roh alam gaib. Bengi ngobrol karo Sultan Hasanuddin kok dikit Hasanuddin ndi. Pendangan terkronjo. Iku mangkasan iku, Bos. Bahkan namun sampai uang ditakoni pura-pura sok kerasukan. Masya Allah kaji ning kitab ahli sunnah wal jamaah fadzalika kufrun iku sing oleh pokok umumnya kufur rujakan ngetokon wincukan mangan tokon ning pojok prima karena sampai iku nih karena wong kene daerah ulama sih itu hajatan dokon di pojok elokan kadang-kadang tungkunya di dokon ini cabai abang, cabai abang abang aku ini dokon pedes, langitnya panas dokon aja udang kita lagi teritik, ngaku ini gurunya yang pembedahan rujakan kulitnya dokon yang perapatan, ngaku ini dokon anaknya laris apalah ke tempat sampah. Dokon yang perapatan itu bahaya tukang ojek musuh bos. Bos licin kulit jeruk
bahkan dadi fitnah bocah cilik kelengar mama tuku ceyok lah kasih dagang dong iku cek kulite nana dadi fitnah tetapi bukan dia tradisi silakan tapi nah ada sampai geser akidah bocah pondok juga nah jadi ini wong mati kan hilang arahnya di keluar di jamu kroco pada ya hilang ya hadir yang umahika anak Quran, anak ambene, anak kemudian kelaminnya dikumpulkan. Pas di pojok kanan itu, anak nampan isinya bekakak ayam satu gel, andogen terlalu. Kopi ini nana, itu koni kue, rokoknya anak terlalu matang. Jadi pojok pondok tak koni kula abadji. Ada bekakaknya jendong segala kue di situ dia di pojok ngaji bulan yang sore ambe nih kan neng nampan preneng kumah abaji kenyong peraga takut lu udah sakit nanti tip kulit kamu balungnya jadi buang gak koning kono lebay nggak apa jabaji di sore ambe kok gak naik main bener baik barang begitu tulang di dokon kulit di dokon yang nampak di pojok baik si soalnya belum musibah itu kan esok ngedeleng ini bocah deh bapak ini di doyan kayaknya menikahan ini ngelih di lapar itu di bocah esok ngetambahin deh ada setrugel di separoh semua itu bakal sakit kerunya le bocah kodok seminggu ngelemu ngedadak kusana sing model mekono ya semit-semit lah alon-alon lah tradisi ini kita ini memang masih campur aduk diperangi alon-alon nah maka iku bapak ibu sing sangat kula muliakan bener manusaku digaweni Allah awale kabeh kepada fitrah manusia iku bersih suci wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Enakan kita kan jalan atok sonet doang. Jadi Allah ni Al-Qur'an wa ta'lam wallahu akhrajakum utawi Allah iku setokaken ya Allah kum ing sira kabeh sing endi metune min butune ummahatikum saking sake weteng ibu dira kabeh ki gagagaga kasep-kasep sombong-sombong metune sing eleng iku bagus. Aja belagu-lagu nih campur oyo campur getih hatta kepeciri buruk kepeciri atau kakan tenaga butuh arah cepet tuh berima cepet tuh belok campur getih mak makanya pun gede-gede tua-tua harus jadi manusia sombong tak kabur salah metune sing kono kur. Pabrik itu kecil banget makhluk sakti ndas bocah sing semono gede jelancar alhamdulillah pengalaman bagi kalau ternyata bayi petu ibu atos ndase dudu sembarang jerawat tengah metuku atos itu begitu metu kena angin hujan bekan atos mun atos ndas bayi sebarang jero bukan lawan gerbang orang pomani jadi pun rute bapak haji nih kita mah anak nendeng ku rabi lahir agen ku langsung kita sing nampang sederung bidan karo dokter dukun pencok kaget betul malam tu ya, tak pernah jangan tu. Ya Allah, aku jagung kaget metu saking weteng ibu ni dah kaget liwat iku. Kecuali Nabi beda jalan, wallahualam masih akeh pertentangan. Kula-kula manusia biasa mesti kon.
sing tempat jere bahasa kita ning ora pati mulia dadi fitnah. Ti manjing kuburan peragak laka iku. Tapi klemen bocah iku dadi fitnah iku barang cilik kono iku. Fitnah dunia. Maka penyakit paling gede fitnah itu adalah wanita. Bu, bu, hati-hati wong lanang siki membelagu. Pak, sapa ngomong iya, Pak? Anak laki deh. Di pacar arni Yanti, terus nih handphone ini Yanto. Kita turun dodok nih apa nih kamar terapi ada telepon siang tuh lain latar tuh kalau yang baik Andika ada telepon penting nih kayak keren bis cocok tuh sama lanang telepon kamu yang telepon saya sudah bisa mati suri saya dan besok ada lanjutan kali kiai ini waro pengalaman wajon ini setrumnya hebat makhluk sakti. Listrikku mual nyetrum karena dibungkus karo plastik cekelan orang nyetrum kabel tapi wong wadon ngomong mendak wongi rendengan dodong kecekel tangane mangguan daki kerasa minyak wangi parfumi kerasa aduh-aduhan dengan telepon doang ngerungu suara niku ngegebek nih dada wulunya gigi kaget. Assalamualaikum, ayah sudah tidur. La ta'lamuna syai'a ayate orang-orang sira kabeh insa wiji-wiji metu sing weteng ibu dirako kabeh kok ora bisa apa-apa. Kang Ustaz Jalaluddin maca Quran mau ka semono enake metu sing ibune goro-goro maca Quran alit ora ketemu. Pembawa acara ngeretek sebarang awal pembukaan sampai akhir. Waktu metu sing ibune mah orang bisa ngomong. Haji Munawar ceramah mengelana mereneke. Metu sing emboke mah orang bisa ngomong. Pun anak bayi metu langsung bisa ngori kayak Kang Jalaluddin. Dukun kelemer. Berajal bismillahirrahmanirrahim. Kabur wong desa ini. Berarti manusia digandeng Allah sekabeh pada la ta'lamuna syai'an orang urus sekabeh insa wiji-wiji baru kemudian apa wajah ala lakumus sam'a wal absar wal afidah lan kadadekaken ya Allah lakum kedue sekabeh digawe apa as-sam'a pengrungu dinai kuping bisa ngerungu rungu suara orang keseliru lamun munine embe deleng pasti wedus meong pasti kucing kuping ke wani mual meong di deleng uang berarti maling kuping iki macam-macam kerumakan gonan terima nasehat. Wong sing paling gati ku dinasehati ku tambleng. Kupingnya menana, pengrungu ana, tapi akhirnya sing dengkek iki sing susah mang. Ning adepan mah angkuh-angkuh kawiyah deh. Salat ya, jere kiai nggih, yai. Kloyong mah, waktu ngomong akan kiai. Keren, tak doang deh. Ya, itu dewekin mah, salat baik tetap kan. Duit gue, sawat gue. Kalau kita mikir salat kan, ya kapan lektor, kapan ngomong. Eh salat ya bukan disiksa ning alam kubur ning akhirat neraka jahanam meloyong ngomongin buat jadi doang di neraka neraka kubur disiksa dek itu berorang dibukin dengan siapa batu kita punya kulit berorang satu lima tahun masih dalam mencokok man berarti enak nih kan itu tahu enak apa aku baca kamu ikut akal omong sih orang bener ini. Kok desa pula iku asal sing pegedang. La ta'lamuna saya wajah alaikum sama kuping ki guna merumuna sehat. Ada mau baca Quran adem nih hati. Ana wong ku ada Quran kurut.
Pokoknya aku ngebacanya orang berbukan, aku pegel. Wosipah, ada sing dalil gitu. Terus pula ceramah dari dikit-dikit. Membuat dari kita menangakan. Jadi kalau manusia kok ibadah, cuma salah ayat. Wala taqrabu zina wal imsa illa liya'budu. Kita menang be. Jadi lo kan kopenan ya, ada salah harus menang be. Kayak pula salah, gimana be kopenan po. Kan zaman siki warna mekonon, akhlak itu tinggi pasti salah ya. Pernah koriku, kori, mana baca Quran Kang Jalal, murid pula. Pas anak doriku si haji kok kiai segera kenceng emosian. Kagol nyelimbang ayat doang digetak. Hoi, salah itu. Laya dewekin nyangkin acak-acak. Gue siap salah-salah menang, gue dikit. Orang beda mau kawin ikan kaya aku nanti lanak. Kuku grogi. Dimarahi pisan, nyangkin acak-acak. Kirane gajah aja anu jajak grogi ismaan tetep tenang beda pengantin baru kami ngegebeng kok pengantin baru pengantin lawas dikawin mana ngegebeng bukan lama ngadu iya saya nanti dia malam mendera bohong sedikit kunci lembab kuping kigo nak perlu nasihat ada nasihat mau udusin kiai doang. Amar makruf nahi mungkar itu sekabeh wong Islam kewajiban. Senajan kiai diingetaken kudu taslim. Adene wong main salah diatur manusa kabeh kan. Ngimami kagol ayate salah ya mungkin lagi galau. Wong kita dene ngimami Jumat iku wis ribuan kali ning kampung kula itu. Tapi waya galau mah acak-acak kabeh bacaan. Nah, azal nak pun tak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi shahrin tanazzalul malaikah. Tanazzalul malaikah berarti waruhu kok pulak balik orang tubuh terusakan baik Allahu Akbar daripada pusing acak-acakan terusakan oh, sunah ayatnya surat huruf salam assalamualaikum dari makmum takdiri dan jumaka ketakut tentang itu karena diklaim dengan acak rumah dan tubuh pusing hari konon urut apa layar urut dibanding anak men dengan men. Terus sekarang panas baku. Jadi kok manusia biasa memaklumi kesalahan orang lain, memaklumi kehilapan wong liyan. Karena kita manusia kabeh kesing sempurna, ada salah he. Tapi kan ada sampai kemudian timbul pertengkaran, perpecahan. Kalau masalah semet gede-gede kapan laki ngomong berarti nesnor siapa kan sepatu kakang di luar berangkat sepatu laki seperti itu lagi. Bukan lagi kecuali anak tuh bisa paku preman. Jadi nyapi berarti nih. Jadi kita sepatu nanti dalam gerak di Swedia kita kurang tergantung waktu. Bagi terlalu waktu gak mau terlibat berang tabrakan konek kita mati. Sampai biaya ini bakal terus dah gara-gara sepatu lah. Arti kedawan nih. Kenapa sih mau konek lakukan dia? Kujadikan asam awan abesor tiga mata kan. Mata ke gona ngedeleng, kanggo ningali, gona nasehat ni pribadi. Oh ngedeleng tetangga, si anukan teger amat, masih nom tapi rajin syarat. Pantes kulitin berkah, tenang kedelengnya. Si anu jadi tua-tua aja, orang syarat, tapi gona nasehat ni dewek. Aja dua mau makan ni arepe. Si nama tua tuh jadi syarat, tiba-tiba tua-tua neraka sih, bulat man. Jadi mata ke gona nasehat. Sapa-sapa kulewi ngaji apa tapi tak paham mau kata is.
Sapa wong sing ngedeleng wajah kiai kaya ngedeleng wajah nabi. Ana bisa pondok iki melotot. Ngedelengaken kita. Lha ya pesen pun. Jadi ganjel napa iki ganjel protes wong pun bos kalah. Gimana tadi bos? Boleh melihat keindahan alam. Oh iya. Mata kan kula pas enjing. Dan mobil mau ke kuning keroncok, betul yang dibatang kan agak bocah nongkrong ya. Perigal-perigal, ya tak deleng. Telepon akan ting, batin abadi, perempuan waktu ini. Kita harap kisahnya, kita mematangnya mensyukuri nikmat. Waktu ini ku malu, Allah ayu ku ini deleng. Kira bakaran nafsu, cekin kelas dong. Enggak ada yang mengkiai nafsu. Jadi mata ke guna hikmah. Ngedeleng tempat sujud, ngedeleng Al-Quran, ngedeleng kitab, ngedeleng wajah alim, ngedeleng kiai, ngedeleng alam guna contoh. Sekabe kamu contoh. Baru terakhir saringane wal-abidah lan-abidah hati sing penuh iman. Mata ngedeleng, hati main. Kuping rumuh, hati main. Disaring. Apa yang dicarakan diterima. Ari durung paham aja. Ari buru-buru ngelakoni mang. Kula dari pocah pondok siji. Kula iku lagi gawe pager. Nandur cengek karo pocah pondok. Gawe pager ning Brima. Jare kula ning pocah pondok ketegae itu 10.000 bocah tunggu tali plastik ya rong bungkus. Gonan halane pager. Kroyong mi bocahku sampai dor berteka-teki. Nanti bocahku terleleakan di pagarku. Mana kita di rumah? Eh si anu nanti pulang dia baju. Nanti tali plastik. Dulu tali ini pagar kan. Ih dari ini pulang matumba sayur asam rong plastik. Lah kita ngelengani kalau berintul tadi. Jadi lah menjurung paham aja ngeloyong. Nanti anak uang ku pinter, anak uang ku cerdas. Lamun cerdas ku sendiri pinter. Uang pinter, durung tentu cerdas. Uang cerdas, ini saya pinter. Isu kita manis, kita contoh terapi. Di rumah kula lemah tuh yang latar. Jadi kula, no, teh manis. Lamun cerdas, maknanya jumputakan sing jero gawani jabak, arane calaka. Kita ngomong kok, nong teh manis. Teh manis yang mau ngeroba-roba kan aja deh. Maksudnya jumputan mereka. Arane cerdas. Gati mah berarti cerdas tuh. Makanya ngurukin bocah kudu paham karakter. Oke, menjudel, rada pinter, separuh judel, kalahkan. Ana sing durung maju kok ngejengkelaken. Wong kita punya permata mandi bubun. Oh, bapaknya dengan paling kerap. Ya, ana sing ngomong. Ah, itu paling bebek. Wa ja'alakum usam awal absara wal afidah. Aki ke mah sing ngegerakaken anggota badan. Jadi kanjang Nabi ning jero jasad manusia ana segumpal daging. Lamun bagus anggota badan bagus, lamun jorek anggota badan jorek. Apa daging kon ala wahya qalbu iku arane ati. Wong ning jero ati wis setengah hayal nyambungi pikiran. Makanya jelok kan ngahayal mahayal tanpa jaliku nyita-nyita sesuatu yang tidak ada jadi ada. Ujungnya lah ke ilmu tau kita ngelamun sok pinter, sok bisa nebak segala macam. Boleh gak bisa ngehayal saya gigi. Dodok, gue mau nama yang kiri kan seger kita gigi. Karena ngehayal sesuatu yang gak mungkin bisa mungkin. Namun otaknya orang diisi karo ilmu. Artinya orang diisi karo iman. Oke, jangan sukin hati-hati. Wong pengen cepat sugi, jalanin ke limbang, bisnis semua kubu-kubu. Bocah-bocah digojak karo game slot. Si dosa, si doi wifi. Hei! Hei!
Gemora. Wadon-wadon ini kima aerobik. Di desa kula lagi rame musik ke uwi ngegon disana kenceng-kenceng wadon-wadon gue musik ke semesok. Los minggu kesok ke uwa kan diterondok. Bukan-bukan betul. Ini jeruk kamar sih. Ini ruangan sebodoh pada wadon. Ini latar mah ada tukang otik musik. Nah pun tak pun sehat. Jadi disana pun apa aerobik. Kenapa ototik kenceng. Kan guna kakang itu guys. Coba. Nah untuk ilah emen. Nah balik urusan pokok. Begitu proses kejadian manusia, negro weteng iku anak telung macam kategori. Siji sembilan. Aqalul hamli sitatu asurin utai kedi-kedi wong meteng iku nem sudah. Lebih bagus. Kurang masalah. Ana wadon laki rabi kawin bulan siji Januari. Lahirakene bulan Juli bulan 7. Lah lahir wadra anak ibu masih normal berarti 6 bulan. Sing kapra 9 bulan. Paling akeh wong wadon meteng 4 tahun. Saiki 2 bulan setengah. Arane bayi ajaib. Maune dempet dikit. Lunasan terakhir. Di kredit. Bo, gue sekarang dia anak wadah misur deh, mending pacar pada temennya, yang penting agama ini Islam, iman Islam, akidah yang kuat, belum syarat, gue sekali nakal nabek. Adik hati-hati pulang pilih ke tubuh pisang. Hasilin bintang 7 anak Belanda berlari-lari biar miskin, asal saling bertuju, harta benda bisa dicari. Saya ini orang tua gak kesok menyangkut. Nah, kok mau santri bagus? Gue udah laku santri bagus, awalnya doang pahit gak. Soalnya saya menggetir. Obat jamu. Udah itu asal ganti jemang haji, ganti mantu, seiki mesti ngeradung bener itu segelum satu. Ih, gampang. Ibu dia anak jarang puluh tahun perawan aja pusing-pusing citra pakai cekrut. Ya nyekel doang. Gue gelem borak. Artinya apa bagus yang sangat gue muliakan kini jeruk nang. Dia anak akan rujakan. Ih jeruk jakan pecah. Bin'ah. Ayo waduh sembarang zaman Nabi Adam. Rujakan ikut sembarang Siti Hawa meteng. Ning alam dunia hamil Siti Hawa aku jawabe lain ataitana soliha lanakunan namina syakirin. Ya Allah lamun Tuhan ngenai ning wetengan kuleke anak si soleh kuleiki berarti wong sing manji bersyukur ning Allah artine nuju bulan ngedoa wong sing lagi hamil rujakan saiki berarti ngedoa kaken sing dikandung lan sing ngandung sejak zaman Nabi. Tapi jam tidak selama. Kau ini berkati mampu dikit orang. Bocah kiri ke sepunga pangai. Oh, mau gue berkati. Di bagian orang bakal berkati lagi. Bagian iya. Bisa kapan masih terama. Beres lahir di alam dunia anak Adam anak Komat dakon kuping ngerungul Abdul Jalalah lafaz Allah keagungan Allah dakon si pertama dirungkuan mengko gedene hikmah kerekam lafaz Allah ning ati insyaallah selamat dunia akhir baru digawe aran sing bagus aran bagus-bagus kadang-kadang sebatu diselipang akan arane patullah kuwi sepita. Desa pula itu arane satu gustok iki si baskom ning desa pula itu sebatu kok ana bocah gede duhur jangkung jenenge si Bolet macam-macam oleh ngerujaki mang aran pun ngedoan maka tete berarti aran sing bagus takon ning pusat takon ning kiai baru rada gede disunat baru gede pisan dididik ning agama.
doakan mudah-mudahan radine Pak Yogi lagi hadir di Jaya Selamat Ning Allah. Lahir lanang Allah jadikan anak lanang sing saleh, lahir wadon Allah jadikan anak wadon sing salehah. Mudah-mudahan kula kula sedoyo ingkang pun sami didoakan menawi keturunan sing saleh lan salehah. Mudah-mudahan acara-acara model kene aja sampai ilang iki ajaran para alim ulama zaman ini menawi nekakan barokah ning kula kabeh. Aku rasa derenge, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Ada nafkah wahyak ajma'in. Usiku manasi bila Allah. Wallahu a'lam. Aku amitori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.